sana di swap, kawan-kawan. Yang kelima, hendak juga melibatkan Bupati Sibulu. Allahu Akbar. Sederalun, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Semelu menggelar unjuk rasa di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh. Mengusung sejumlah isu, mahasiswa menyuarakan pencopotan terhadap Bupati Semelu Erli Hasim. Mereka juga menyinggung skandal dugaan video mesum bupati serta kasus dugaan korupsi PDKS yang ikut menyeret mantan Bupati Semelu Darmili. Pada aksi ini, mahasiswa juga menggelar teatrikal yang menggambarkan eksekusi cambuk oleh seorang algojo dan satu terhukum. Dengan carut marut yang terjadi di Kabupaten Simulu. Hari ini kami melihat belum selesai, belum tuntas kasus PDKS, muncul dana siluman. Dan yang paling memilukan hari ini dengan adanya video amoral yang diduga melibatkan salah satu orang nomor satu di Kabupaten tersebut. Kami di sini merasa malu. Maka kami hadir di sini untuk menuntut kepada orang-orang yang pihak-pihak hukum, pihak-pihak berwajib untuk segera menuntaskan segala persoalan yang ada di Kabupaten Simulu. Itulah kami hadir di sini. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.